polemik ajakan aklamasi mendukung Prabowo Gibran yang disuarakan politisi Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah melalui cuitannya di media sosial memancing reaksi dari pasangan calon lain. Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah yang berada di koalisi pendukung pasangan Prabowo Gibran menyindir tim ses capres lain yang mengusung perubahan, tetapi partai pengusungnya berada di dalam pemerintahan Jokowi. Fahri pun mengajak aklamasi mendukung Prabowo Gibran yang jelas meneruskan program Jokowi. Kenapa Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden yang paling mendapatkan dukungan besar sekarang itu? Karena itu yang paling clear argumennya ketika berbicara kepada rakyat. Yaitu mereka ingin meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh presiden sebelumnya, terutama Pak Jokowi. Nomor satu, tidak clear pesannya menyebut diri perubahan, padahal mereka ada di dalam pemerintahan. Demikian juga nomor tiga, tidak jelas juga. Itu sebabnya kemudian yang paling besar melorotnya itu adalah pasangan nomor tiga. Karena sekali lagi, kesulitan menjelaskan posisinya. Satu-satunya yang punya argumen untuk dipilih adalah pasangan Prabowo Gibran. Paling tidak kalau kita bisa aklamasi dan ini sekali putaran saja, mudah-mudahan ini mengurangi biaya dan juga mengurangi tensi. Respons pernyataan Fahri Hamzah soal paslon lain tidak punya konsep yang jelas, jubir timnas Anies Muhaimin Billy David menyinggung soal pencalonan Gibran yang bermasalah. Billy meragukan gagasan masa depan yang digaungkan pasangan Prabowo Gibran. Bang Fahri, konsep dan arah masa depan bangsa itu yang mana, yang bagaimana gitu ya? Kalau proses pencalonan saja sudah banyak bermasalah, apalagi gagasan tentang masa depan gitu. Jadi biasalah Bang Fahri selalu menimbulkan ya kerja-kerja pendengung politik tentu menimbulkan kontroversi ya tentang cuitan-cuitan ataupun yang beliau sampaikan. Tapi ya itu kita kembali pertanyakan dan kami juga cukup percaya diri mengadu gagasan, mengadu ide tentang masa depan dengan tim Mas Amin sih. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ikut bereaksi soal pernyataan Fahri. Ganjar menyebut koalisinya tidak ingin meneruskan program kerja Jokowi dengan kacamata kuda. Ganjar memastikan jika ada yang tidak baik, maka harus diperbaiki. Pasti cita-citanya tinggi, sah-sah saja. Ya karena kita meneruskan tidak pakai kacamata kuda kan. Kalau ada yang tidak baik kan mesti kita perbaiki. Jadi kita... Saya dengan pemerintahan hari ini kan ikut terlibat dalam penyusunan banyak program gitu. Kalau kami tiba-tiba menolak ya kami munafik. Kalau kami tidak meneruskan kami salah. Uang beberapa yang kita rancang itu juga dari kita kok gitu. Tapi kalau ada yang tidak baik, masa kita mengatakan iya? Kan mesti kita perbaiki. Saling sindir dan adu gagasan akan terus terjadi meramaikan dinamika panggung politik. Ajang debat bisa menjadi salah satu cara publik menilai konsistensi visi-misi capres-cawapres. Tim Liputan, Kompas TV.